Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Barisan Nasional akan menentukan kerjasama dengan Pakatan Harapan bagi menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri hanya selepas keputusan laporan postmortem pilihan raya umum ke-15 parti itu diperolehi dalam tempoh terdekat. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan, bagaimanapun tidak menolak kemungkinan BN akan bekerjasama dengan PH seperti mana Kerajaan Persekutuan. Kita perlu melihat apa pilihan yang kita ada. Kadang-kadang lebih baik kita tidak terlalu memilih. Lagipun, dalam keadaan sekarang kita tidak banyak pilihan. Pilihan yang ada terhad dan semestinya kita akan lihat pilihan mana yang terbaik, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis graduasi Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri di sebuah hotel dekat sini pada Jumaat. Ujarnya, buat masa ini parti lebih menumpukan kepada persiapan jentera bagi menghadapi PRN yang berkemungkinan akan diadakan selewat-lewatnya Julai atau Ogos depan. Saya belum dapat. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.